Nah Buntik, sekarang Mama Kembar udah persiapkan bahan-bahan, yaitu buat bikin sarden jeruk. Ini bahan-bahannya yang udah saya potong-potong, seperti jeruk, sarden, bawang putih, bawang merah, jahe, sedikit jahe ya. Dan sekarang saya siapkan yaitu untuk memasaknya. Langkah pertama yaitu saya masukkan minyak. Lalu masukkan bawang putih. Nah, tahap selanjutnya yaitu saya masukkan jeruk yang udah saya potong-potong tipis. Thank you.